Halo guys, ini ada paket lagi ya, Mavic Pro Fly More Combo. Ini komplit, kayak barang simpenan ini ya. Kita buka isinya apa aja. Ini dia isinya, ada buku, kitab-kitab, terus ada baling-baling ya. Ini plus baling-baling cadangan berarti ya, 1, 2, 3, 4 yang dipasang, cadangannya ada 4 juga, 1, 2, 3, 4 komplit. Terus ini dia, ini tas isinya apa ya. Ini tasnya udah mulai ngelupas ini kulitnya, mungkin karena kelamaan ya, kelamaan disimpan. Oke, terus wah ini dia unitnya. Oke, Mavic Pro ya. Oke, nanti kita lihat. Terus ini dia yang penting juga, baterai ya. Baterainya 2. Oke, flat. Ini CC-nya 0 ya. Karena baru ganti sel ya, CC-nya 0, benar-benar baru. Oke, ini juga CC-nya 0. Ya, atau baru juga, flat juga. Ini baru ganti kemarin di DBSI ya. Jadi aman, garansi. Oke. Sekarang kita buka yang ini ya. Nah, isinya apa aja? Yang di sini ada cantolan selempang ya, ada 2 untuk kanan kiri, cantolan tas. Ini dia selempangnya di sini, si komplit. Ini charger mobil ya, atau charger. Oke, selanjutnya ini ada charger utama ya, charger utama ada. Ini dari baterai menjadi USB ya, atau menjadi power bank. Oke. Ini ada charger hook, ada ya, yang bisa ngecas. Nanti bisa ngecas 4 baterai sekaligus ya, dan bisa ditinggal. Oke. Ini kabelnya untuk ngecas. Ini kabel remote ya. Masih pastikan ya. Oke. Ini ada remote controllernya. Remote-nya plastiknya masih nempel, tombol 5D-nya juga masih ada. Ini juga ada kabelnya ya. Type C ini. Oke, remote-nya juga masih bagus. Ya. Oke, kita tes terbang saja. Seperti apa hasilnya nanti di video ini ya. Oke, kita review dulu unitnya. Ini unitnya ya. Kameranya masih oke. Lensanya juga masih nempel, belum dilepas dan masih bening ya. Oke, biasanya kalau Mavic Pro itu kebanyakan ngembun, kacanya dipecah. Ini masih oke. Nah ini ada riwayat pernah di apa ya, bekas dilepas ya. Ini katanya dulu ganti fleksibel ya, dan pernah ganti kabel fleksibel ya. Wajar kalau Mavic Pro biasanya emang pernah ganti fleksibel. Kalau bodinya masih oke ya, juga nggak ada karat-karat di motornya, masih aman ya. Oke, masih aman di kedua empat motor. Bodinya masih oke. Ini ya, cuma di sini ini yang apa, bekas dibuka ya. Tuh, tak zoom biar detail. Oke. Yang belakang, oh ini segelnya masih nempel ya. Yang belakang ini segelnya malah masih nempel. Nggak tahu, kita coba saja, kita terbangkan unitnya. Oke, ini dia Mavic Pro nya ya, stabil ya, anteng. Oke,
kita gas saja normal, kita naik gas. Oke, itu dia Mavic Pro nya tadi kita sudah tes terbang. Kameranya juga jernih, tidak ngembun ya. Nah, salah satu kelebihan Mavic Pro tentunya bisa potret ya. Ini kita naikkan, nah, dia bisa potret mode. Naikkan lagi, kembali ke landscape. Nah, jadi dia benar-benar berputar tuh apa kameranya, bisa potret mode. Oke, jadi bisa untuk apa Instagram atau medsos-medsos yang sekarang ya bisa digunakan. Baterainya CC 0, masih baru, tidak apa namanya, tidak kembung ya, garansi ya, masih sangat aman buat mapping juga. Oke, silakan yang mau beli bisa apa namanya di Tokped atau datang ke rumah ke Semarang, monggo. Terima kasih. Sampai ketemu di video drone selanjutnya. Thank you.